Swan Matthew mengaku tak terlalu memikirkan kontraknya di Manchester United yang akan berakhir pada Juni 2019. Matthew mengaku hanya ingin fokus untuk memberikan yang terbaik untuk klub The Red Devils. Saya masih belum tahu mengenai masa depan karier saya. Namun, saya akui kalau saya merindukan kampung halaman dan keluarga. Tetapi, bukan berarti saya ingin kembali ke Spanyol, ujar Matthew. Saya sudah terbiasa dengan sepak bola dan lingkungan di Inggris. Saya bisa beradaptasi dengan sangat baik di negara ini. Jujur saja, saya bersikap tenang mengenai masa depan di Manchester United. Saya rasa fokus kami untuk menembus empat besar lebih penting daripada masalah kontrak. Saya berharap masih dapat membela Manchester United selama masih diperlukan, ungkap Matthew. Swan Matthew hijrah ke Manchester United pada Januari 2014 setelah ia tak lagi masuk skuad Chelsea yang dibesut Jose Mourinho. Namun, ia harus kembali bertemu Mourinho pada musim 2016 dan 2018 setelah Mourinho ditunjuk menjadi manajer Manchester United. Sejauh ini, Matthew masih menunjukkan penampilan yang konsisten. Ia kerap menjadi penentu jalannya pertandingan ketika Manchester United kesulitan untuk mencetak gol.